Hampir 90 juta ringgit dibelanja setiap tahun bagi mempertingkat kualiti pengurusan aset di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur LPT1. Teknologi keselamatan terbaru turut digunapakai dalam reka bentuk kedua-dua lebuh raya itu selari komitmen menyediakan perjalanan lebih selesa dan selamat kepada pengguna. Perinciannya bersama Andy Reza Rohadian dalam segmen Negaraku. RM30 juta daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan itu diperuntukkan kepada Lebuh Raya KLK, manakala bakinya untuk LPT1. Baik, mengambil contoh insiden banjir lumpur yang berlaku di kilometer 52.4 Lentang Bentong pada tahun 2015, Anir Berhad telah menaik taraf ciri-ciri keselamatan dengan meningkatkan lagi sistem pengukuhan cerun di sepanjang kilometer 52.4 ini. Ia melibatkan kos banyak RM5.3 juta. Kerja pengukuhan cerun bermula dengan aktiviti pembersihan kawasan terlibat sebelum proses pembinaan struktur yang lebih kompleks dilakukan. Penentuan spesifikasi dan pengesahan kesesuaian penggunaan peralatan dalam pembinaannya dibuat oleh agensi yang bertauliah. Ia dilaksana secara berperingkat dan siap sepenuhnya awal tahun lepas. This is the first phase of containment action di mana kita bina gabion wall ini dengan dia punya tujuan adalah supaya menjadi penghalang sekiranya ada batu-batu lagi ataupun apa-apa yang jatuh ke bawah, dia boleh jadi penghalang kita. Okay, that was the main containment actions yang kita ambil. And then peringkat seterusnya, of course kita kena engage kita punya consultant to assess apa kejadian dekat atas tu, sebab kita nampak saliran perparitan kita semua sudah rosak. Okay, selepas dia buat study tu, and then baru kita come up with the corrective measures, permanent measures di mana kita betulkan perparitan kita. So kalau you nampak kita punya cascade drain tu semua dah cantik, and then kita ada buat pula takungan air supaya dia boleh menahan air, supaya velocity of air tu akan menjadi kurang. Okay, ada sam, ada tiga sam dekat atas tu supaya kita buat macam itu. The final stage, selepas sistem perparitan telah diperbaiki, the final stage adalah kita pasang the debris fan. Jaring perangkap baharu ini mampu menahan impak berkelajuan 3,000 kilojoule, sama dengan kelajuan atau berat sebuah lori. Setiap tahun, Anir Berhad menyediakan rangka kerja program penambahbaikan fasiliti untuk kedua-dua lebuh raya ini. Ia termasuk memantau dan menyelenggara keadaan jalan, memasang peralatan pemantul cahaya serta mengecat pembahagi jalan. Anir Berhad turut membuka peluang kepada kontraktor tempatan untuk terlibat dalam setiap projek pembangunan dan penambahbaikan itu. Secara tidak langsung, usaha itu mampu meningkatkan kompetensi dan keupayaan kontraktor tempatan untuk bersaing dalam industri pembinaan lebuh raya. Apa sahaja aktiviti yang berlaku dekat dalam industri lebuh raya di sepanjang lebuh raya Pantai Timur ni, kita sentiasa menggalakkan kita punya kontraktor-kontraktor yang bekerja bersama-sama kita untuk sama-sama mempelajari apa yang kita pasang ataupun apa yang kita nak implement dekat sepanjang lebuh raya, supaya diorang juga boleh mempelajari ilmu-ilmu yang baru ataupun teknik-teknik yang baru yang kita perkenalkan di sepanjang lebuh raya kita. Andy Reza Rohadian, RTM.